Halo Sobat Teropong Pengetahuan, apa kabar semuanya nih? Pada kesempatan kali ini, kami dari Teropong Pengetahuan akan memberikan video tutorial bagaimana cara membaca kosakata bahasa Inggris yang mudah untuk dibaca dan juga untuk dihafal tentunya teman-teman. Oleh karena itu, silakan simak videonya berikut ini. Namun sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silakan kalian hidupkan tombol loncengnya dan juga klik subscribe, padamkan tombol merahnya. Jangan lupa untuk klik like dan juga share ke teman-teman kalian yang lainnya ya. Report, dibaca report, 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 artinya laporan. Hostage, dibaca hostage, 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 artinya sandera. Alliance, dibaca alliance, 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 artinya sekutu. Need, dibaca need, 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 artinya kebutuhan. Fortune, dibaca fortune, 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 artinya rezeki. Guidance, dibaca guidance, 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 artinya bimbingan atau panduan. Divorce, dibaca divorce, 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 artinya perceraian. Addition, dibaca addition, 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 artinya tambahan. Widow, dibaca widow, 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 artinya janda. Widower, dibaca widower, 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 artinya duda. Role, dibaca role, 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 artinya peran. Wealth, dibaca wealth, 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 artinya harta. Honeymoon, dibaca honeymoon, 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 artinya bulan madu. Affair, dibaca affair, 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 artinya perselingkuhan. Housewife, dibaca housewife, 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 artinya ibu rumah tangga. Housekeeper, dibaca housekeeper, 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 artinya pembantu. Cough, dibaca cough, 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 artinya batuk. Fever, dibaca fever, 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 artinya demam. Leukemia, dibaca leukemian, 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 artinya leukemia. Cancer, dibaca cancer, 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 artinya kanker. Cold, dibaca cold, 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 artinya pilek. Headache, dibaca headache, 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 artinya sakit kepala. Bladder, dibaca bladder, 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 artinya kandung kemih. Long, dibaca long, 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 artinya panjang. Hot, dibaca hot, 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 artinya panas. Kind, dibaca kind, 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 artinya baik hati. Boring, dibaca boring, 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 artinya bosan. Old, dibaca old, 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 artinya tua. Young, dibaca young, 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 artinya muda. Lazy, dibaca lazy, 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 artinya malas. Oke Sobat Teropong Pengetahuan, itulah 30 contoh vocab bahasa Inggris sehari-hari yang bisa kalian pelajari ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian klik like, share, dan juga subscribe serta hidupkan tombol loncengnya. Semoga membantu untuk kalian belajar bahasa Inggris. Semangat teman-teman untuk belajar bahasa Inggrisnya.